Menjelang bulan suci Ramadan, ratusan warga melakukan tradisi ziarah ke tempat pemakaman umum Cikutra Kota Bandung pada Senin pagi. Tradisi tahunan ini dimanfaatkan warga untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Ratusan warga mulai berdatangan ke tempat pemakaman umum atau TPU Cikutra yang berada di kawasan Jalan Cikutra Kota Bandung pada Senin pagi. Tradisi ziarah ini mulai ramai mengingat bulan suci Ramadan akan datang pada beberapa hari mendatang. Warga memanfaatkan tradisi ziarah untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Di samping itu, tradisi tabur bunga dan juga menyiram makam dilakukan oleh para peziarah. Menurut sejumlah peziarah, momen tradisi tahunan ini menjadi agenda tahunan menjelang bulan suci Ramadan. Biasa di Indonesia ya, tradisi ziarah kubur emang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Salah satunya menjelang Ramadan, kadang juga ada yang setelah Ramadan, Syawal. Nah itu menjadi emang bagian tradisi yang baik gitu. Baiknya kenapa? Karena jadi pengingat juga kita semua bahwa hidup di dunia itu sementara. Sama sekalian juga berdoa mendoakan keluarga yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Seperti itu kan? Ziarah ke orang tua. Ziarah orang tua. Setiap tahun emang ngelakuin ziarah atau kayak gimana sih? Diusahakan setiap tahun. Setiap tahun ziarah berarti. Ini tadi kesini sendiri berarti sama siapa aja berarti kan tadi ziarahnya? Sama istri, sama anak. Sama istri, sama anak. Biasanya ngapain aja kan untuk ziarah ini kan? Berdoa untuk orang tua. Berdoa untuk orang tua. Terus nabur bunga atau kayak gimana sih? Nabur bunga juga berarti? Iya, tapi lebih ke doanya sih. Lebih ke doanya gitu ya. Selain mendoakan, warga juga melakukan tradisi membersihkan makam keluarga untuk menghormati anggota keluarga yang telah tiada. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.